Halo teman-teman, jadi sekarang aku akan membuat slime. Bahan-bahannya adalah lem popinal, gom, sabun terserah kalian, warna makanan, aku pakai yang warna kuning ya, dan yang alatnya adalah wadah dan pengaduk. So, let's get started. Pertama, kalian lemnya. Dikit aja karena saya mau bikin banyak. Sebenarnya aku ambil food color dulu. Saya cuma pilihan dua ya, orange dengan yellow. So, ayo kita membuat. Oops, ada kotoran. Oh ya, ini aku lupa ngetawain, ini bedak. So, let's get started. Ini pertama kita isi lem di wadah sini. Maaf ya kalau berantakan. Namanya kok bikin koreksi. Kereksi maksudnya karya. Kita taruhnya secukup. Kita cuma taruh 3 sendok aja ya, 3 sendok makan. Dan selanjutnya kita pakai sabun. Sabun 1 snip aja ya, karena jangan terlalu banyak. 1 snip aja, udah cukup. Next, bedak. Satu snip aja ya. Oke, next. Oh, maksudnya aku pertama bikin orange dulu ya. Orange, orange. One snip only. What? Oke, maaf ya, itu papa aku. Ini bikin slime. Kespina, ini. What? Itu. Hasil ada. Yuk, nanti. Nanti bikin dua taruh situ. Oke. Cuma satu snip aja ya. Jangan kebanyakan nanti warna tua. Dah, satu aja ya. Orange. Terus selanjutnya kita pakai gom. OMG. Au, bisa bentar. Aku ambil tisu dulu. Ups. Aku untuk bikin satu jadi aku taruh gom. Kok banyak? Cuma 8, cuma 8 ya. Wow, it's sticky. Oke, kita aduk. Kalian mau lihat ini khas belum dibikin ya, tapi tetap bagus. Tapi aku lagi berusaha mau bikin ini. Caranya kalau kalian mau ikutin, follow ya Instagram aku. Kita tambah bedak gitu, tuh. Cuma 2 snip ya. Warnanya kita tekan, taruh satu lagi. Kursi ekstra begini. Lem. Lepas kita boleh aduk. Oke, aduk. Kita menggumpal. Gumpal. Dan taruh gom. Seberapa yang kalian butuhkan aja. Jangan juga kebanyakan ya. Kalau aku cuma 4 snip. Ups. Kita cek lagi. Wow, stand. Yay. Dikit lengket. Wow. Ready? Lagi karena itu merata, kita boleh keluarin.
Maaf ya teman-teman kalau gangguan. Oops. Buangin powder-powder. Terus kita ambil tisu dulu ya, aku sampai ambil tisu. Udah banyak berantakan. Maaf ya kalau udah begini. Lagi aduk sampai dia itu merata. Oke, kalau udah kalian taruh ke bawah. Terus nyamain. Wow, so orange. Ini dikit lengket tapi gak apa-apa. Kalau kami main-main lama-lama, ya akan menjadi sempurna. Wow. Ya, tisu. Tisunya itu diganti di luar aja supaya gampang sneeze. Kom. Tuh dah. Aduk lagi karena ini belum full. Lagi bikin sendir. Okay. Kita ambil dan kita tinggal taruh gom di tangan kalian. Ya dia kena bagus. Oke, oh ya, aku lupa ngetahuin ini gomnya taruh di meja juga ya. 3, 4, 5. Oke, kita spread dan taruh slime-nya deh. Tinggal kita bermain. Dan kalau udah teksturnya begini, ini udah hampir win kayaknya. Karena pernah dengar orang dia main bla bla bla. Lengket banget ini ya, sempurna. Oke, kayaknya kita butuh benih. Kita aduk. Oops. Main. Wow, warna-warnanya bagus banget deh. Dan nanti kita aduk ke tangan. Tetap aduk. Wow. Tetap aduk. Kini yang kecil warna orange. Kan enak banget kalau dimainin. Coba aku bikin sekali lagi warna orange. Dan kami, aku bikin warna lain lagi ya. Oke, pertama kita isi lamp, of course, lamp. Oke. Dengan bedak. Of course, sabun. Satu snip aja ya. Wow. Udah, kayaknya itu enough. This, oh ya. Abikin dua. Gimana, Manet? Aku kecil sekali. Aku pikir kamu campur nanti warna orange lagi. Rusak sudah kan sampai meja itu, meja rias itu. Ini kota tadi berantakan, tadi berantakan. Sabar itu mama aku yang mengganggu. Mamanya dia berantakan, nanti tuh kali berhala, jadi shiny. Iya, lagi berekam ini. Terus nih, satu. Dua. Dah, kecil aja. Aku pakainya suka yang kecil. Oh ya, gom. Of course, suka gomnya.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello, hello, Grinch, Gagabang. Wah, yang berangnya tuh gini. So pretty, suka banget. Gel orange. Duh. Only one snip. One. Namanya zero and one ya. Gom. Sabar. Menggumpang. Yeay, aku dekat. Ugly. Urutnya paling berantakan ya, maaf. Udah sih, belum ada pucuk. Selesai, hampir selesai. Kari main. Wow, sticky. Oh, super sticky. It's yucky, gross. Okay, kita harus wipe. Kita yucky banget. Oh, masih yucky. Belum jadi, kayaknya gak berhasil di tahun ini. Maaf ya, tidak berhasil. Ya udah jadi, tapi dia sedikit menggumpal. Tiga aja, semua tiga snip kok. Masih working di slime-nya. Tuh si Dika. Kalau gini kita taruh apa ya? Riz. Menurut aku ini feel kayaknya. Karena aku feel. Tapi aku tetap pakai refract bahan ini. Jadi kayaknya berbeda. Lem atau sabun nih. Kita taruh apa lagi ya? Pasti kum. Kita punya. Okay, bye.